Okey, selamat petang. Assalamualaikum semua. Hari ini kita dikejutkan dengan berita Anwar Ibrahim menggesa ataupun menyarankan kepada Azmin letak jawatan jika didapati individu di dalam video tersebut adalah Azmin. So Azmin pun memberi jawapan yang sangat simple dan professional lah. Kan? Tengok cermin katanya. kalau aku kena pun aku cakap macam tu juga. Kan? Hai. Masa kau dulu kena tomah, kena fitnah kes liwat, Azmin ni lah frontline fighter kau. Kau tahu tak? Hari ni bila dia kena, yang kau buat tak tahu kat dia, malahan kau menambah pula lagi api dekat dia, kenapa? Kan? Yang ni aku tak setujulah. Aku pun tak ada kena-mengena dengan Azmin, aku pun tak ada kena-mengena dengan Anwar Ibrahim, tak ada kena-mengena dengan mana-mana parti politik lah. Tapi dalam hal yang macam ini, aku nampak Anwar Ibrahim ni kenapa ya? Sepatutnya dia tak payah cakap isu ni. Kalau Azmin terlibat dengan mengunyit, dan dia mesti kena letak jawatan, Engkau langsung tak layak apa-apa lagi dah. So bila Anwar Ibrahim dia bersuara macam ni, nampak macam dalam masa yang sama pula pegawai dia pula kena tangkap, kena tahan. Nampak macam apa sebenarnya yang berlaku di dalam PKR ni sebenarnya. Azmin was promoted by Tun, looks like to be a prime minister. Kan? So kalau mendiang yang berhormat mendiang Kapal Singh mengatakan Anwar Ibrahim wajib bertaubat, hari ni jebat dahaka nak bagi tahu kat Anwar Ibrahim lah ya. Anwar Ibrahim tidak akan menjadi Perdana Menteri. Kalau ikut pada senario yang berlaku sekarang ni, kalau kita lihat, Anwar Ibrahim nampak gayanya memang tak jadi PM. Sebab apa dia tak boleh jadi PM? Sebab kalau Azmin punya kes mengunyit, dia boleh cakap macam tu, dia tu apa pula? Itu pasal Azmin cakap apa? Cermin diri kau lah sebelum mengata kat orang. Anwar, kau kena kenang budi sikit. Dulu masa kau kena, orang tu lah front line duk fight untuk kau. Reformasi, bergolek macam kerbau kawan tu masuk lokap bersemua. Berjuang dengan PKR. Hari ni kau kecam dia. Jadi kalau kau tak suka ataupun kalau ya sekalipun dia buat salah, angkat telefon. Bukannya pergi viral kau punya statement. Kau nampak sangat nak menghentam Azmin tu. Untuk next Prime Minister, kalau mengikut penelitian jebat deraka ya, mengikut penelitian akulah, aku tengok cara dia orang ni main politik ni. Next Prime Minister, dia akan dibawa ke parlimen. Dia akan undi parlimen. Dalam Dewan Parlimen. Dia bukan lagi menang pilihan raya presiden parti automatik dilantik sebagai Prime Minister. Tak ada punya. Aku rasalah itu kemungkinan yang akan berlaku lah kalau Tun tidak membuat keputusan untuk melantik sesiapa lah. Ataupun untuk melepaskan jawatan dia. So apa yang kita nak cakap petang ni, banyak isu. Kalau kita tengok apa sebab Tun jadi macam sekarang ni? Sebenarnya, Tun tu dia sayang ke bangsa Melayu. Mustahil Tun tu nak menjahanamkan anak bangsa Melayu dia sendiri. Jadi, apa yang Tun nak buat sebenarnya? Kalau dilihat, korang sedar tak sedar? Apa yang Tun sedang buat adalah, Tun nak tunjuk sedikit. Apabila Melayu hilang kuasa memerintah, apa jadi? Faham? Tapi bijaknya Tun ni, dia bagi dekat bangsa lain untuk mentadbir mengurus negara ni, tapi dia masih lagi jadi leader. Dia masih lagi pegang kepala tu. Kepala tu masih dia. Imagine kalau kepala tu bukan dia. Bukan Tun Mahathir, bukan Melayu. Macam mana? Lim Guang Eng jadi Menteri Kewangan pun Melayu dah melupa mengata. Apatah lagi kalau Perdana Menteri? Jadi kita belajar daripada benda-benda yang sudah, mengamalkan rasuah, kronisme, budaya-budaya, pilih bulu,
sesama bangsa, inilah punca-punca tumbangnya UMNO tu. Barisan Nasional tu tumbang sebab tu lah. Eh? Kalau orang-orang yang duduk di pendalaman Sabah, Sarawak tu pun boleh menolak BN, apatah lagi yang duduk Senanjung, yang duduk dalam Pekan Batu ni, Bandar Raya ni, lagilah boleh. Lagilah nampak. Yang pendalaman dalam hutan tu pun semua pun boleh nampak kerajaan BN ni. Itu pasal PRU yang lepas, Sabah, Sarawak yang tak dijangka lah pun tolak BN. Faham? Ha, so, kesilapan kerajaan dulu adalah, contoh-contoh dia adalah memberi BRIM. BRIM tu, kalau tanya kat Tun, dia kata itu rasuah politik untuk rakyat. Tapi sebenarnya kesilapan dia banyak kat situ. Sebab menggunakan istilah money is king. Sebenarnya money is king ni salah lah. Bila bagi BRIM dekat rakyat, secara tak langsung nampaklah rakyat tu dah tenat, dah susah. Sampai kerajaan terpaksa bantu menggunakan cash, menggunakan tunai bantu kerajaan. Kerajaan bantu rakyat pakai tunai. Kalau dah sampai pakai tunai tu bermakna negara, rakyat dah mula susah. Rakyat beratur nak ambil BRIM sampai jatuh longkang. Susah dah lah tu. Kan? Ha, sebab itulah punca kekalahan Barisan Nasional. Dia rasa dia buat terbaik. Tapi sebenarnya apa yang dia buat tu, secara senyap ya, psychology effect, rakyat mula takut tengok dia. Sebab tu dia kalah PRU lepas. Eh? So kita belajar daripada apa yang berlaku. Bila kerajaan baru datang, kerajaan Melayu baru ni, dia dalam keadaan tak bersedia. Eh? Kenapa Nurul Izzah keluar? Kita terfikir, kenapa dia keluar? Dia keluarlah sebab dia penat berjuang. Bila menang pilihan raya, kepala orang lain. Kepala adalah yang diwar-warkan sebagai musuh perjuangan dia. Jadi kepala. Bila refer dekat ayah dia, maybe ayah dia kata apa? Sama ada kamu stay saya keluar atau saya stay kamu keluar. So Nurul Izzah kata, iyalah dia anak, dia beralah. Dia keluar. Tinggallah Anwar Ibrahim. Now Anwar Ibrahim pula pergi jadi konflik dengan Azmin. Oh, siapa yang melakukan hubungan luar tabi'i lah, apalah ni semua ni, perlu letak jawatan. Yang kau takut sangat kat Azmin tu kenapa? Yes! Azmin looks like daripada awal lagi, looks like dia ni memang sedang dipromote untuk menjadi PM. Dengar lagi sekali ya. Anwar Ibrahim takkan menjadi Perdana Menteri. Takkan. Tambah dia buat macam ni, lagi jelas dia takkan. Eh? So, apa yang saya nak kata kat sini, sudah-sudahlah tu. Aku ni tak menyebelahi mana-mana. Eh? Mana-mana pun aku tak menyebelahi. Ha? Najib tu silap dia pasal tu lah. Money is king. Silap lah. Eh? Ha? Cuma Najib ni dia baik. Kau tengok dia. Dia mana ada hal-hal skandal betina ke apa, tak ada. Meliwat ke mengunyit, tak ada. Ha? Dia macam ni lah jadinya isu Najib ni, dia jadi macam ni. Ha? Rasuah korang. Bila sebut Najib, oh, 1MDB. Automatik, dia nama tu dikaitkan. Bila sebut Najib, Song Lap, 1MDB. Dua perkataan ni akan di-mergekan dengan nama je. Jadi, cerdiknya Najib ni, dia mencetuskan fenomena bosku. So, tak adalah dua perkataan tu saja merge dengan dia. Ada lagi satu perkataan yang sedap didengar, iaitu bosku. Tapi kalau sebut nama Anwar Ibrahim, apa perkataan yang merge dengan dia? Ha, semua orang tahu kan? Sama ada dia betul atau tidak, dia difitnah atau tidak, Azmin Frontline is a fighter for case liwat Anwar Ibrahim. So kalau sebut Anwar Ibrahim sekarang ni, di dalam kepala rakyat sekarang ni, korang semua membayangkan apa? Membayangkan Anwar Ibrahim tu siapa? Ha. Kalau sebut Tun Mahathir, korang semua membayangkan dia siapa? Boleh kau kaitkan dalam kepala kau tu fikir, Tun Mahathir, oh liwat. Eh tak ada. Tun Mahathir, YNDB? Tak. Tun Mahathir? Oh. Dia monopoli pemerintahan negara, pentadbiran kerajaan ni secara family dan anak-anak dia. Ini bukan semua orang faham. Orang-orang dalam bandar faham. Orang ulu, pendalaman ulu-ulu tak faham. Dia orang bila sebut Tun Mahathir, kami dibesarkan di era Tun Mahathir. So, dia support je Tun Mahathir. Sebut Anwar? Inilah nama dia. Bila nama terjejas, efek dia sama ada kau salah ke atau tidak, mesti merge. Melekat nama tu.
Sebab tu Jebat Dhaka ni, dia sejak dia dah mula bercakap di media sosial ni semua, aku sekarang ni nak pergi mana-mana pun aku berhati-hati tau. Jangan tiba-tiba pula, oh, Jebat Dhaka dilihat berada di rumah pelacuran. Mampus aku. Ada merch nanti. Sama ada aku ada tu tak ada tu, tu cerita lain kan. Tapi melekat nanti. Nama tu dia ada band ketiga kan. Jadi aku menjagalah. Aku tak pergi tempat yang bukan-bukan kan. Jebat Dhaka skandal dengan Neolofa. Contohlah kan. Mampus. Jadi aku tak nak lah. Aku duduk, aku bergerak, buat benda-benda yang cantik-cantik je. Jangan buat benda tak elok kan. Habis kuat lepak mama, tu tak apalah kan. Dia macam tu lah. Satu hari besok aku jadi mangsa fitnah ke, aku tak tahulah kan. Itu terserah je lah. Dah kita jadi public fighter dekat media sosial, memanglah akan berlaku macam-macam. So sama-sama kita renungkan. Nasihat saya untuk Anwar Ibrahim ya. Jangan ludah ke langit, kena muka sendirilah. Saya bukan nak defend sangat Azmin tu. Kalau betul dia mengunyit, aku pun menyampah dengan dia kan. Tapi rakyat melihat ni, yang kau takut sangat ke Azmin, kau menyerang dia tu kenapa? Kau takkan jadi PM. Hari ni orang-orang PKR nak maki ke nak marah aku, marahlah. Besok kalau betul Anwar tu tak jadi PM, korang datang melutut, salam cium tangan dengan aku. Kita sama-sama tengok. Anwar Ibrahim takkan jadi PM. Kalau tengok pada senario politik dalaman diorang ni, Anwar takkan jadi PM. Terus serang aku cakap, takkan jadinya. Mungkin akan berlaku satu letusan besar. Kita tunggu sedikit hari lagi. Kita akan tengok. Sama ada Anwar ni di backpedal ke, dia menyerang Tun ke apa, kita akan tengok senario ni. So takat tu saya nak cakap. Sebab saya kesian kat Azmin tu. Sekian. Wassalam.